What does she want more? Penangguhan pertama adalah kerana dia baru beranak. Kami faham. Penangguhan kedua, tanpa sebarang alasan. No reason at all. Dah berapa kali kes ini mulai seperti yang saya sebut tadi, mulai komplain aduan ni pada 17 Julai 2012. Telah lebih kurang 2 tahun. Suka sajalah kan. Bila dia mau kes ini diadakan, dia minta lah hari itu. Kalau pada masa itu, hari itu pihak kerajaan, prosecutor yang kata tidak boleh sebab ada kes lain, dia memang kata takutlah ini semua. Tapi dia bila dia postpone, dia sakit. Ini sakit belakang, sakit ini kaki nanti semua kan. Mana-mana pun sakitlah. Tapi saya juga tidak ingin menyusahkan pegawai-pegawai berkuasa. Memang mereka pun tak faham apa cerita di dalam yang dimainkan di antara komiti dan YBTO inilah. Masalah adalah saya ingin memberitahu, menyampaikan satu maklumat kepada mereka adalah bahawa janganlah mempermainkan orang. Kalau ini ada satu soalan yang tentang satu integriti seorang peguam, ini hak dalam bidang hak. Bar Council ini yang membuat satu investigation. It's a small matter and it takes you 2 years. What is Bar Council doing?